There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would Halo Assalamualaikum Bagaimana kabarnya Bunda Semoga Bunda semua pada semangat Pada sehat Pada murah rezeki Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia Maaf ya Di awal video aku Aku lihatin tumpukan pakaian aku Yang banyaknya minta ampun Ini tuh cucian aku Atau lipatan aku satu minggu ya bun Aku tuh mager banget kalau disuruh lipat-lipat baju jadi aku tumpuk-tumpuk di situ dan airnya udah menggunung sampai akhirnya aku kena tegor sama pak suami habis <gifat> kena tegor baru dikerjain ya bun <gifat> rencananya aku mau ngelipatinnya itu di dalam kamar gini ya tapi kok kayaknya pencahayaan di kamar itu kurang bun kurang jelas jadi aku mau angkat aja keluar biar pencahayaannya cukup bagus ya untuk di luar tapi ya aku nggak tahu juga ya entah kenapa akhir-akhir ini video aku di pencahayaan itu kurang bagus ya kalau menurut aku. Karena aku perhatiin dari aku udah gini aja tuh udah kelihatan banget kalau pencahayaannya itu kurang. Aku juga udah berusaha semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Aku udah searching-searching di YouTube dan lainnya. Juga teman-teman juga banyak yang ngasih saran tapi ternyata itu semua nggak bisa ya aku pun nggak tahu tak karena memang tipe HP aku yang kameranya minim mungkin ya menyebabkan uh, gimana ya hasil video itu jadi kurang bagus gitu ya udah deh gimana deh namanya kita kan pemula ala kadarnya dan kita juga cuman mau manfaatkan uh, gadget yang kita punya ya jadi aku sekarang tuh cuman punyanya ini ya udah deh uh, aku sebisa mungkin aja berusaha yang lebih bagus lagi oh, maaf ya aku jadi cerita soalnya aku kadang dabing itu suka merhatiin gitu kok pencahayaannya tiba-tiba hilang tiba-tiba burem apa gitu ngeblur gitu tiba-tiba nanti jernih gitu aku kadang juga bingung harus gimana lagi gitu caranya biar pencahayaannya itu cukup bagus gitu Padahal aku lihatin teman-teman ada juga yang handphonenya bahkan yang standarnya itu di bawah handphone aku maaf bukan aku ngapa ya tapi kualitas videonya itu cukup bagus loh teman-teman tapi kenapa ya video aku kurang bagus apa memang megapiksel kamera aku tuh yang sedikit ya Oh uh, sebenarnya kamera depan aku tuh lebih besar, tapi kalau aku bikin video kamera depan gitu kesannya jadi kebalik-balik badan aku, kayak tangan aku jadi kebalik gitu. Memang kamera depan itu lebih besar daripada kamera belakang, tapi ya kayak gitu, jadi terbalik. Soalnya kan aku beli HP-nya HP yang uh, selfie ya, aturannya aku nggak tahu sih kalau aku udah berniat jadi content creator seperti ini ya gitu deh jadinya salah beli handphone ya teman-teman <laughs> ya mau gimana lagi ya namanya juga aku nggak kepikiran ya mau jadi youtuber tapi udah deh oh, nanti suatu saat nanti aku lagi nabung-nabung mudah-mudahan aku bisa beli handphone yang kameranya yang fokus yang jauh gitu yang lebih bagus ya sekarang ini kita harus berusaha dulu untuk cari pemasukan ataupun cari sumber keuangan kita ya teman-teman jadi lebih baik kita syukurin aja dulu apa yang kita punya sekarang ini. Oke, ini aku ngelipatin bajunya banyak banget ya. Semoga kalian enggak bosan ya untuk lihatin aku ngelipatin baju. Ini tuh aku sisihin, aku lipatin dulu baju yang besar-besar gitu biar dia enggak nampak bertumpuk seperti itu ya. Jadi aku bersih uh, cuci alah ya Allah aku lipatin yang besar dulu nah nggak tahu ya udah siap kalau lihat di video gitu gampang aja cepet aja gitu ya jadi nih aku udah selesai untuk lipat lipat bajunya lanjut aku mau langsung susunin aja ke de lemari Kenapa aku memilih untuk melipat baju di luar seperti ini karena aku melipat baju di luar ini pasti langsung aku bersihin ya teman-teman langsung aku letak-letakin tapi kalau aku ngelipatnya di dalam kamar gitu tuh nanti mau satu minggu baru aku biarin. Entah kenapa rasa mager itu ada aja ya kalau untuk susut-susunin uh, pakaian gini. Makanya aku memilih ya udah deh aku lipatinya di luar aja biar aku nggak mager nanti untuk nyimpannya ya kan. Oke ini lanjut aja mau langsung aku bersihin ya untuk anger-anger uh, bekas jemuran jadi langsung aja aku bersihin. Dan ini setelah aku mau apa. Oh, setelah aku mau apa. Aku bingung ya mau dubbingnya gimana ya. Agak uh, mulai blow on ini. Otaknya gimana. Loadingnya agak lama ini. Mungkin kurang liburan ya. Tapi semalam baru siap liburan. Kok tiba-tiba kurang liburan. Aduh error nih otak ini. Warasnya udah mulai hilang ini. Udah mulai uh, berkurang. <mungkin> Oke lanjut. Ini aku mau apa ya. Mau masak apa kayak mana ya mau goreng tepung kulit itu tuh kulit ayam aku tuh sengaja kalau bersihin ayam itu kulitnya tuh aku kelupasin aku sisihin gitu jadi kalau untuk kulit kulit ini aku pakai untuk goreng crispy gitu loh para bunda pernah nyoba nggak sih kulit ayam di goreng crispy aku tuh suami aku suka banget ya kalau kulit ayam digoreng crispy Kenapa aku sisihkan? Karena anak aku, suami aku, aku sendiri nggak suka ya. Kalau pas gulai ayam, ada kulitnya, ngerendang ayam, ada kulitnya gitu. Tapi kalau untuk digoreng, kami masih mau. Tapi kalau untuk digulai-gulai, itu kurang enak ya, ada kulitnya. Makanya kami pilih kulitnya itu digoreng seperti ini. Itu tuh rencananya, kulitnya itu mau aku siram pakai. Uh, sambal kacang gitu loh teman-teman aku udah buat sambal kacang tapi itu tadi teman-teman astaga aku tuh lupa nge -recordnya. dan ini hasilnya aja yang nampak lupa deh caranya buat sambal kacangnya itu gak ke -record ya udah deh nggak apa-apa deh mungkin kalian lebih jago dan mungkin kalian udah pada paham ya untuk buat sambal kacang yang ala-ala seperti ini ini tuh hanya sambal kacang asal aja teman-teman yang penting dia ya, rasa sambal kacang udah gitu bang menggunakan bahan-bahan yang simple aja ya aku ya <guluh> aku tuh kalau masak nggak suka yang ribet-ribet ya aku suka yang simpel-simpel cemplang cemplong goreng tumis udah gitu aja kalau aku mau masak gulai-gulai gitu biasanya aku beli bumbu jadi aja atau bumbu instan karena kebetulan sekarang ini aku udah nemu tempat jualan bumbu yang rasanya maknyos <tuh> entah kenapa kira-kira ini aku lebih suka beli bumbu jadi gitu ya karena memang pas nemu gitu tempat jualan bumbu yang rasanya itu bagus banget sama deh kayak yang rasa kita buat sendiri gitu. Makanya aku sekarang banyak beli bumbu jadi Faktor hemat juga Dan faktor cabai mahal Astaga Gak habis-habis ya kita diteror Sama cabai mahal Hari itu minyak yang mahal Sekarang cabai yang mahal Astaga mau nangis Tau gak sih rasanya Galau banget Apalagi kayak pecinta pedas seperti aku Kalau makan gak pakai sambal itu enggak selera Ya ampun Aku tuh bingung gitu ya Memang sih aku bisa makan dengan yang lain Tapi memang kuncinya memang sambal teman-teman Aku tuh begitu cintanya sama sambal Bahkan aku cuman dibikinin sambal direbus Habis digerebus di kasar dan digoreng, dimasukin ateri ataupun pete ataupun jengkol gitu aja. Aku nggak pakai sayur lain udah aman. Nggak butuh deh gulai ayam rendang daging ini tuh nggak butuh sama aku aku nggak doyan makan yang gitu aku doyan itu kayak sambal teri yang sambalnya glomer gitu sambal ikan yang glomer sambal uh, ikan asin ataupun sambal pete sambal jengkol udah gitu aja aku udah cukup nggak perlu sama aku yang makan yang wow makin nggak selera makin enak kalau makan yang wow. Dan kalian lihat nggak tadi itu sapu aku patah ya ampun, aku nih jadi galau nih. Ini tuh sapu aku yang patah semalam ya cuman video aku yang semalam itu udah disambung sama Pak Suami sapunya. Rencananya sapunya itu mau untuk sapu-sapu uh, sawang, ini aku belum sempat beli. Makanya aku ikat-ikat aja tapi aku nggak bisa dan akhirnya aku minta bantuan sama Pak Suami deh. Ya, ginilah Mama ya. Kalau masih bisa dipalar, pasti dipalar. Pasti di bisa bisain kalau masih bisa dipakai itu deh, dipakai oke bunda-bunda mungkin sekian dulu ya video dari aku, semoga kalian suka, semoga menghibur jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya bunda, karena tanpa kalian aku bukan apa-apa dan bagi kalian yang baru berkunjung, bantu aku ya untuk mengembangkan channel aku dengan like, komen, dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya aku ucapkan terima kasih juga untuk kalian yang udah selalu tang aku di tang komunitasnya ya teman-teman begitu hebatnya kalian mendukung aku semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua ya aku gak bisa balas apa-apa hanya aku serahkan kepada Allah oke sampai sini dulu ya sampai jumpa di next video assalamualaikum